Persilakan untuk langsung menanam pohon mangrove. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu Pendamping Siliwangi dan Bupati Karawang beserta rombongan yang telah ikut serta menanam pohon dan melestarikan alam. Baik, salah satu tujuan penanaman mangrove ini adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan. Dan tumbuhan mangrove ini merupakan salah satu jenis tumbuhan yang memiliki akar kokoh yang dapat meredam gelombang besar termasuk tsunami.